harusnya. Mohon maaf nih. Mes Warnardi, terima kasih Warnardi. Ayo satu lagi. Geser ke kiri, ketika saya bilang lepas, lepas, langsung wajib lepas. Ketika wajib lepas, saya langsung sebut dulu warnanya. Di situ kita sepakat warnanya orange, kuning, sama putih. Oke? Paham nggak? Jadi kayak gini, saya kasih contoh ya, lihat ya. Oke, geser kanan. Oke, geser kiri. Kiri. Oke, lepas, stabilo. Nah, langsung cepet-cepetan, paham nggak? Oke. Itu klunya seperti itu. Cepet ya. Jangan dipegang. Oke. Diambil. Diambil dong. Masa dibuang. Oke. Oke, persiapan. Ready. Go. Geser kanan. Oke, okay, geser kanan terus. Geser kanan terus. Oke, geser kiri. Kiri. Geser kanan. Kanan. Lepas biru. Stabilo. Yang ada kuning. Oke. Oke, jangan. Yang ada kuning kan? Tadi tapi contohnya tadi itu sebenarnya emang enggak ada. Muter kanan yo. Jangan muter terlalu kiri. Dua nih. Geser kiri. Geser kanan. Lepas. Stabilo. Lahir fokus. Curi poin, kalau bisa lebih bagus dari kemarin. Saya pastikan kemarin lebih bagus. Tadi saya udah bilang kalau kita tidak melakukan kesalahan di menit awal dan akhir, kita cuma kalah 1-0 dari negara yang berpengalaman di Piala Dunia, yaitu Inggris. 1-0 aja boy, mereka mati-matian buat itu. Nah, tinggal kita cari caranya gimana bisa cetak gol dari celah-celah yang mereka punya. Itu aja. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Harapan saya kita bisa jadi kesatuan yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Boleh, silakan. Kemarin kan kapten dari Inggris tuh udah tua ya. Kalian lihat mereka udah ada ubahnya, tapi stamina luar biasa. Kalian masih muda pasti lebih bisa dari dia. Itu sebagai motivasi kalian membandingkan ya. Jangan menganggap kita masih muda kita menang. Toh mereka usianya udah berapa, kamu cek deh kaptennya. Rambutnya udah putih, udah barang kan. Tapi staminanya mereka konsistensinya itu masih luar biasa. Kalian pasti bisa lebih dari dia. Karena kalian kan masih lebih muda jauh dari mereka. Ya, saya sambung.
walaupun mereka tua lalu kalian muda, bukan berarti kalian lebih kuat. Bedanya adalah dia mungkin lebih disiplin daripada kita. Nah, jadi jangan karena kamu lebih muda kamu merasa lebih kuat. Enggak juga, kamu juga harus disiplin dengan hidup sebagai atlet ya. Kalau kamu merasa kamu atlet, ya kamu harus hidup sebagai atlet. Gak bisa kamu merasa kamu atlet terus kamu jadi orang biasa pada umumnya, gak bisa. Gak bisa kita begadang. Mungkin kalau karyawan bisa begadang, itu pun performansnya buruk kalau dia di depan laptop. Tapi kalau kamu atlet, kamu begadang, kamu rusak, boy. Kalau kamu merasa diri kamu adalah atlet nasional, maka kamu harus disiplin. Mumpung masih muda. Oke, saya cuma penekanannya itu. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Boy, kamu sudah di Piala Dunia. Berarti level untuk dilihat orang banyak. Itu terbuka lebar. Oke? Kalau kamu mau main di luar negeri, ini satu-satunya cara untuk kamu bisa terlihat bagus. Karena semua mata tertuju di sini. Kalau kamu main bagus, orang akan lihat. Tapi kalau kamu cuma tujuannya hanya untuk main di Persat Jakarta, ya silahkan. Mau main di liga-liga lokal kayak Persat Jakarta, mungkin Persat Jember atau liga-liga nasional yang mungkin belum seprofesional di luar negeri, ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau tujuannya hanya untuk itu. Tapi kalau kamu punya mimpi lebih besar, ya lakukan yang lebih besar juga. Kalau kamu punya mimpi yang lebih besar, berarti ya lakukan hal-hal yang menurut kamu memang pantas dilakukan sebagai atlet profesional. Oke? Paham maksud saya? Lakukan hal yang lebih kalau ingin dapat yang lebih. Terima kasih, Adit, tolong pimpin doa. Semuanya sebelum kita tutup, mari kita berdoa di kita. Oke, boy. Semangat lagi, boy, hari ini. Yuk. Ini satu kali aja, deh. Garuda Inap. Garuda Inap. Ya, bisa menang. Indonesia. Kita bisa, kita menang. Emang dua kalinya apa? Garuda Inap. Kok kemarin ulang? Itu pasti pertandingan. Iya, pasti kalah gara-gara itu. Kalinya download, nge-lag.